pasti akan gelap. Karena Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq, "Fala uqsimu bisyafaq." Allah kata aku sumpah dengan mega merah dekat-dekat Namarik. Allah kata aku sumpah dengan mega merah yang kamu nampak. "Wal-laili wa ma wasaq." Allah kata aku sumpah dengan malam dan apa benda yang ditutup dari malam tersebut. "Wal-qamari idza ittasaq." Dan Allah kata aku sumpah dengan bulan purnama. Pak, tuan sumpah dengan bulan. Tuan dah sumpah dengan Malaysia. Tuhan sumpah wal qamari idza ittasaq. Allah kata aku sumpah dengan bulan purnama. Allah sebut latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna, setiap manusia ini dia pasti akan melalui kehidupannya. Latarkabunna tabaqan an tabaq, dia akan mengikuti hidup itu, dia akan hidup dalam keadaan akan mengikut peringkat demi peringkat. Manusia ni Tuhan sebut dia hidup atas muka bumi, dia akan ambil satu bahagian, minta maaf, dia akan hidup dalam satu bahagian, kemudian dia akan pindah ke bahagian yang lain, kemudian dia akan pindah ke bahagian lain, kemudian dia akan pindah ke bahagian yang lain. Dia tak akan statik satu tempat, dia tak akan duduk satu-satu tempat. Dia tak akan jadi muda sampai bila-bila, dah. Dia tak akan jadi kaya sampai bila-bila, dah. Dia tak akan sihat sampai bila-bila, dah. Dia tak akan tenang hati sampai bila-bila, dah. Dia tak akan hidup sampai bila-bila, dah. Allah sebut setiap manusia dia akan hidup setingkat demi setingkat, setingkat demi setingkat, setingkat demi setingkat. Semua manusia akan alami benda yang sama. Jadi bila kita telan ayat ni, kita kena terima manusia bila hidup atas muka bumi, dia kena cepat-cepat buat ibadah. Kalau dia ralik, dia akan mari tingkat yang lain pula. Dan Nabi sebut, kalau kamu ralik, kamu akan jumpa tingkatan yang lain ni, kamu akan jumpa tujuh pula. Sebab tu malam ni kita nak kongsi tujuh benda ni, kita minta pakar-pakar peringat insyaAllah. Hadis ni agak panjang, jadi saya baca dulu hadis ni, saya ulas satu persatu insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal sab'an, badiru bil a'mali sab'an, hal tantaziruna illa faqran mansiyan, aw ghinan mutghiyan, أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غالب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال حديث الإمام الترمذي. نبي صلى الله عليه وسلم رسالة في dalam hadis ini, hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sedaya tawasul dan banyakkan gila ulama sahabat yang berusia 80 tahun, masuk dalam Islam umur 30, Allah bersama Muhammad. Masuk dalam Islam umur 30, 27 masuk dalam Islam. Duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai usia 31. Tak tahu dia duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dialah sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk ranking nombor 1. Tak tahu dia berkata dengan Nabi apa hadis nombor 1 paling banyak. Yang kata Abu Hurairah, Allah bagi kepada beliau anak seorang, bini seorang, bini seorang, anak seorang. Dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Tapi oleh kerana dia pandai didik anak perempuannya, pandai jaga anak perempuannya, Allahu Akbar. Allah bagi kepada beliau menantu cukup-cukup baik. Cukup-cukup baik. Menantu Abu Hurairah adalah seorang manusia yang 40 tahun sembahyang sah pertama. 40 tahun semayang tu sah dah, tak pernah ada sah keluar 40 tahun. Yang kata menantu Abu Hurairah 5 tahun, saya dapat riwayat 5 tahun dia semayang subuh dengan ayat semayang semayang isyak. 5 tahun makna 5 tahun tak tidur malam, kalau tidur pun dalam keadaan kurung tetap 5 tahun. Dan menantu Abu Hurairah ni juga pernah mengatakan, masanya aku nida mundu 20 sana, aku ni sejak 20 tahun dah, 20 tahun dah orang azan, orang bang, aku tunggu siap dah dalam masjid 20 tahun. Ini menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama menantu dia Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Hebat menantu Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab anak dia boleh hebat. Abu Hurairah hafal hadis Nabi SAW, ada yang mengatakan 5,374. Ada riwayat di sini pun 8,374. Tak apa, tapi dia paling banyak sekali hafal hadis.
7 orang periwayat hadis, dia berhenti nombor 1 paling banyak akhir. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah hidup di bawah pemerintahan 9 orang khalifah. Dia rasa belakang Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah nombor 2, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, 9. Rasa belakang Mahir, Umar Mahir. Dan beliau meninggal dunia di kota Madinah. Ayah-ayah yang mana dibuat umrah, dibuat haji di kota Mekah, selesai keluar daripada masjid Nabi SAW, lepas lewat makam Rasulullah sebelah kiri itu, terus depan sikit kita blok pintu. Ujung pintu ataupun ujung depan ada perkuburan Baqi. Jasad Abu Hurairah ada di perkuburan. Dan juga lebih umrah lepas ni, kalau boleh belajar sikit berziarah. Lawat seorang manusia yang Allah bagi kekuatan ingatan yang cukup-cukup luar biasa. Tak ada lagi lah dalam sejarah saya jumpa kekuatan ingatan seorang orang, tak ada. Umur 80 dia boleh ulang apa yang dihambat tu lepas. Dia baca depan khalifah tu waktu umur 79, dia baca sekali depan khalifah 8374 hadis waktu umur 79. Waktu umur 80, khalifah panggil dia sekali lagi, suruh baca sekali lagi apa yang dia baca tu lepas. Dia baca balik, satu huruf tak tambah, satu huruf tak kurang, satu perkataan tak dirubah. Macam mana dia baca waktu umur 79, macam itulah dia baca waktu usianya 80 tahun. Yang kata Abu Hurairah, cukup-cukup hebat dengan bagi pada awal. Inilah periwayat hadis yang kita nak bincang malam ni. Boleh pun orang boleh kenal. Puan nampak macam segitu. Boleh nak, insyaAllah nak ambil sikit-sikit sebanyak eh? Baik. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Berusahalah kamu, pululah kamu, cepat-cepatlah kamu buat ibadah sebelum datang tuyuh berdarah. Hal tantaziruna, sekiranya kamu tunggu, sekiranya kamu randin, sekiranya kamu bertangguh, sekiranya kamu rasa nantilah. Itu senang bila terjemah. Kalau dia rasa nantilah, nantilah, Nabi kata yang akan mari pada kamu 7 benda ni saja. Ralik buat ibadah, 7 benda ni tunggu. Nombor 1 Nabi sebut faqran mansiyan, kamu akan mula ditimpa dengan penyakit kemiskinan. Faqran mansiyan, kamu akan dikenalkan dengan satu penyakit, namanya penyakit miskin yang melupakan. Nabi pesan kepada kita cepat-cepat kena buat ibadah. Kalau kamu ralih tak mau buat ibadah, kalau kamu rasa nanti nak buat ibadah, satu masa nanti takut-takut Allah bagi kepada kamu satu perkara, perkara tu namanya miskin. Allah pak bagi kamu miskin tiba-tiba. Masa tu kamu boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah. Nak pula buat ibadah tak boleh dah, pasal jatuh miskin. Tuhan boleh buat, Tuhan boleh buat, tidak ada masalah. Berapa ramai manusia Tuhan bagi dia miskin boleh lah. Kaya, 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 tak buat ibadah. Pak Tuhan bagi miskin, pak dah lewat. Berapa banyak contoh orang-orang terdahulu, Allah bagi dia kaya. Sama ada kaya dengan harta atau kaya dengan ilmu. Kaya dengan harta dan ilmu, dia tak mau bagi, tak mau manfaatkan kekayaan yang Allah bagi kat dia. Akhirnya Allah pak bagi kat dia miskin. Habis tu. Saya bagi satu contoh tu dah berjalan. Antara manusia yang Allah bagi dia kaya dengan ilmu, seorang lelaki yang bernama Umayyah bin Abi Salah. Kaya lah, Allah bagi dia kaya. Tapi kaya bukan harta, kaya dengan ilmu. Seorang manusia yang cukup pakar dalam bidang bahasa, cukup pakar. Asal daripada Bahrain. Bahrain ni negara Boh dulu baru hujan. Dia pun kata Boh dulu baru hujan, Bahrain. Allah Alam, dia tahu. Umayyah bin Abi Salah hidup pada zaman Nabi SAW. Hidup zaman Nabi. Waktu di kota Mekah tersebar cerita, kata Nabi SAW bawa Islam, Nabi SAW ni pakar bahasa, Nabi bawa Quran. Dia mari daripada Bahrain, mai ke Mekah semata-mata nak dengar bacaan Nabi SAW. Dengar-dengar bacaan Nabi, duduk gini kepala ke tu kan. Kawan pakar bahasa, mimbula wa'il Arab, pakar bahasa Arab, dengar Nabi baca Quran, gini kepala ke tu kan. Bila puak-puak Quraish tanya dia, "Hey Umayyah, kenapa kamu ni gelap kepala?" Dia kata, Hebat. Perkataan tu yang keluar daripada mulut dia. Inggeris kata, speechless. Speechless, tak reti cakap. Hebat. Puak-puak Quraish tanya, "Kamu nak masuk Islam kah?" Dia duduk dengan aku kata, hebat. "Kamu nak masuk Islam kah?" Dia jawab, "Nanti dulu.
Akhirnya apa dia buat? Bila disebut nanti dahulu, dia tak masuk dalam Islam. Dia tangguhkan keislaman dia. Allah bagi dia ilmu, kaya dengan ilmu, tapi dia tangguhkan keislaman dia. Walaupun dia mengakui kebenaran Quran tersebut, dia balik ke Bahrain. Dia duduk di Bahrain, dia reka syariah. Syariah tu semua puji Nabi SAW, semua puji Quran, puji semua. Tapi masuk Islam, tak pergi. Masa dia kata nanti lah. Bila dia mari, datang kali kedua nak jumpa dengan Rasulullah, masa tu Rasulullah dah pindah ke kota Madinah. Dia sampai ke kota Mekah, dia tak dapat beritahu. Zaman dulu Facebook dah lah. Jadi tak tahulah maklumat Nabi hijrah ke dah, tak tahu. Dia mari daripada Bahrain, pergi ke Mekah. Waktu tu Nabi SAW dah tak ada lah. Nabi ada di kota Madinah. Dia sampai-sampai, sahabat-sahabat baru selesai perang Badar. Dia sampai-sampai di kota Mekah tu, pokok Quraisy baru balik daripada Badar. Luka ada, patah ada, cedera ada, hak bati wala. Dia sampai-sampai, dia tengok pokok Quraisy ni nampak teruk. Dia tanya, kamu ni bersiapa ni? Awak ni bersiapa teruk sangat ni? Dia kata, kami perang dengan Muhammad. Muhammad dah bunuh kau keluarga dia sendiri. Muhammad bunuh kau keluarga dia sendiri. Pokok Quraisy kata kepada Umayyah bin Abi Salam. Dia dengar kata-kata tersebut. Dia kata, macam ni ke Muhammad? Macam ni ke Muhammad? Dia ni dapat beritahu satu pihak ni. Jadi lah. Dan tak betul dia bisa lah. Macam ni ke Muhammad? Muhammad bunuh keluarga dia sendiri ke? Muhammad lawan dengan keluarga dia sendiri ke? Muhammad bunuh adik-adik dia sendiri ke? Kalau macam ni, aku sampai sudah tak masuk Islam. Nampak? Dia tangguh keislaman dia. Akhirnya Allah SWT bagi terus dia sesat. Sampai sudah tak masuk Islam, tak masuk. Akhirnya dia keluar daripada kota Mekah nak balik ke Bahrain. Dia tidur buah pokok. Waktu terlelap buah pokok itulah Allah SWT hantar seekor burung. Burung tu patuk mulut dia. Masukkan paruh. Burung tu masukkan paruh dalam mulut. Dalam mulut rumahnya. Selesai-selesai patuk, dia bangun. Bangun-bangun. Terus tak boleh cakap. Terus tak boleh cakap. Bukan setakat tak boleh cakap, balik ke Bahrain nanti dalam keadaan kufur. Seorang manusia yang bernama Umayyah bin Abi Salam. Adik perempuan dia duduk di Bahrain, pergi ke Madinah. Adik perempuan masuk Islam. Jumpa Rasulullah, cerita, ya Rasulullah, abang aku nama Umayyah bin Abi Salam, pakar bahasa dan sebagainya. Waktu duduk di Bahrain, dia buat syair puji kamu ya Rasulullah. Puji kamu ya Rasulullah. Dia baca syair tersebut kepada Rasulullah. Baca satu. Selesai baca, Nabi SAW sebut pada adik ini, adik perempuan ini. Nabi sebut pada adik perempuan ni, abang kamu ni syairnya saja Islam, tapi orangnya tetap kufur. Syair abang kamu ni Islam, tapi orangnya tetap kufur. Nampak kan? Itu satu contoh yang kita boleh kongsi. Manusia yang tangguh buat ibadah, tangguh nak masuk Islam, tangguh nak buat kebaikan. Akhirnya Allah bagi pun miskin turun. Ilmu miskin sampai sudah tak masuk Islam. Lepas tu kita minta kalau boleh muskilan, tumpang masa Tuhan bagi kepada kita, tumpang kekuatan Tuhan bagi kepada kita, tumpang kekayaan ilmu dan kekayaan harta Tuhan bagi kepada kita. Pulun muskilan. Ayat-ayat bulan Ramadhan baru ni sedekah. Tak ingat habis minta ni sedekah. Teruskan budaya sedekah tu. Selepas daripada Ramadhan ni, bulan Syawal, bulan Zulhijjah sedekah macam biasa. Antara amalan jemaah, antara amalan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah ni, tadfa'u, ia akan menolak 70 baba min syarri, ia tolak 70 pintu kejahatan. Kita sedekah sahaja 70 pintu kejahatan Tuhan tutup daripada kita. Pintu orang nak macam masuk Tuhan tutup, pintu kita accident Tuhan tutup, pintu sakit Tuhan tutup, pintu mudah gulana Tuhan tutup, pintu anak masalah Tuhan tutup. Tuhan tutup 70 pintu jahat yang nak kenal kita dengan satu sebab kan? Sedapah. Nanti jangan kira apa saja, depan ada, bagi. Ibu pun di belakang, gelang tak boleh tinggal pintu. Ambillah sikit. Ada sahabat kita baru ni pergi kuliah di pulau sungai. Mesti menang lah di pulau, boleh pulau Singapura ke apa kan? Singapura kan tak silap Singapura kan? Jadi pulau betul lah kalau tak balik pulau. Dia kuliah subuh kan? Habis kuliah subuh, dia mohon sumangan tu sekolah mana-mana Allah Alam. Selesai program tersebut, selesai kuliah subuh,
dia balik ke rumah, cek dapur apa lah. Ada seorang makcik juga lah. Seorang kata orang pun orang alam, tapi dia dapat dua butang rantai. Pakai tangan. Satu yang biasanya nipis kecil tu, tapi yang satu lagi sekarang pakai mic tu baik. Makcik tu tak ada apa nak pergi ke, dia tak mau balik, dia tak mau bawa masa. Dia cabut gelang ni, dia pukul di dalam belakang. Dia orang hantar main gambar tu dekat kami je. Saya lupa tengok sikit video orang tak boleh hebat kecil ni. Kalau kita duduk tempat dia pun tak boleh, tak boleh pun. Jadi yang boleh nak buka, ambil tarik seribu pun nak buka. Oh, tak boleh. Tapi makcik tu buat, dia buang gelang. Oh. Boleh. Saya tengok tarik tabung lalu, buah putih hitam. Tak balik je lah. Kalau kita tangguh juga, takut-takut tu hampak bagi kita miskin. Bila miskin, kita dah tak berpeluang untuk melakukan ibadah. Lepas tu kita minta, ada peluang bagi, ada peluang buat. Satu benda kongsi, tak bawa dilamak belakang-belakang ni, mudah-mudahan. Tak apa, saya nak sebut lupa. Baik. Ayah-ayah guru kalau kita duduk di mana-mana tempat, orang datang minta depan kita. Nanti kita nak besar semua-semua lah. Orang datang minta depan kita. Kalau boleh, ada sikit, bagi. Ada banyak, bagi. Macam mana pun kalau boleh, bagi. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'ilu 'alal bab, orang yang datang minta depan kita. Kita tak cari, tapi dia main minta. Hadiyatan min Allah, itu semuanya hadiah daripada Tuhan. Kita tak cari, kita tak pulun pergi cari mana-mana tempat. Tengok-tengok dia mari datang depan kita, dia minta. Tak kira lah sama ada dia minta tu betul ke atau dia minta tu tipu, tapi dia mari minta. Jadi kata hadiyatan min Allah, itu semuanya hadiah daripada Tuhan. Lepas kalau hadiah daripada Tuhan, cukup-cukup tak elok kalau kita tolak. Cukup-cukup tak elok. Faham, mesti kata. Jangan tolak lah. Ustaz, kalau dia tipu, dia mana ustaz? Kalau dia tipu. Jadi yang pernah dengar satu hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah cerita tentang seorang lelaki yang bagi sedekah silap 3 kali. Kali pertama dia bagi sedekah, dia nak niat nak bagi sedekah, dia ambil duit dia bagi. Malam tu dia keluar, dia bagi. Bangun pagi esok, dia pergi sekali lagi rumah dia bagi sedekah tu. Tengok-tengok rumah dia bagi tu, rumah pelacur. Silap lah, silap lagi, nampak kaya. Patutnya bagi kat orang miskin, tengok-tengok pergi kat pelacur. Malam kedua dia azam lagi, aku nak cari orang miskin, aku nak bagi sedekah senyap-senyap. Zaman dulu mana ada lampu TNB pun tak tahu ni, gelap. Dia pergi satu rumah lagi, nampak susah. Dia ambil duit, letak dekat rumah Allah tersebut. Esok pagi, lalu kawasan tersebut, tengok-tengok rumah tu, rumah curi rumah. Dan malam yang ketiga, dia azam. Kali ni aku nak pergi sedekah pada orang yang sepatutnya. Dia ambil duit, pergi letak dekat rumah orang ketiga. Esok pagi bangun, tengok rumah tersebut, tanya orang kaya. 3 kali bagi sedekah, 3 kali silap. Tapi Nabi SAW sebut, lelaki yang bersedekah silap tersebut, dia tetap dapat pahala sedekah. Sebab apa? Boleh jadi perempuan yang minta maaf, boleh jadi pelacur tersebut. Walaupun dia silap, hamba Allah ni silap bagi sedekah kat pelacur. Boleh jadi dengan duit sedekah yang dia bagi tu, pelacur tu hari tu tak buat kerja pelacur. Sebab dekat dia. Nabi kata lelaki yang bagi sedekah kepada pencuri tersebut, dia rasa silap bagi kat pencuri, dia tetap dapat pahala sedekah. Kerana boleh jadi pencuri tersebut hari itu tak mencuri sebab dapat dia. Dan yang ketiga, bagi pada orang kaya, boleh jadi dengan sebab duit tu bagi pada orang kaya, orang kaya tu hari itu tak menipu orang. Hadis tersebut baginda nak sebut pada kita, bagi sedekah silap pun dapat pahala. Sebab tu kalau boleh, bagi dengan berkira. Faham ke sedikit cerita? Kodisnya. Boleh faham ke ya? Sebab tu ada peluang, bagi. Jangan tangguh. Kalau tangguh, takut-takut Tuhan bagi kita miskin. Miskin, boleh. Selesai, satu. Yang kedua,
Baginda pesan badiru bil amal, cepat-cepat buat ibadah. Sebab apa? Kalau tangguh juga, kalau balik juga, takut-takut Tuhan timpa kepada problem yang kedua. Nabi sebut rinan mutriyan. Nabi kata takut-takut kamu kena satu bala yang disebut sebagai bayar bala kaya. Kaya. Bala kekayaan. Bila kena penyakit kaya, bila kena penyakit bala kekayaan, Allahu Akbar, kamu akan jadi mutriyan. Mutriyan ni maksudnya kamu akan jadi maksyar menampak. Tumpang elok ni kuat. Kalau kamu tak kuat juga, balik duduk saja. Takut-takut Tuhan bagi kita kaya. Kaya terus lupa pada Tuhan. Tumpuh lah, tumpuh. Tumpang ada duit, buat. Bila kaya, bayar dah nak sedekah. Tumpang sihat, bagi. Tumpanglah okey, Ustaz, bagi. Sebab nanti bila Tuhan timpa dengan masalah kekayaan, pom-pom jadi kelekut. Ada orang kata baru ni, dia kata, Ustaz, kami kalau kaya lah bagi buang ibadah. Kami kalau kaya lah bagi buang ibadah. Zaman saya ni, ni kasar. Dia kata, duduk bohong. Ustaz, saya kalau kaya, Ustaz, saya nak buat mahatan fee, saya nak buat sekolah, duduk bohong. Duduk bohong. Ustaz, saya kalau dapat duit 3-4 juta, saya nak beli kat bajak song 1 juta, saya nak bohong. Betul ke, Ustaz? Ustaz, kasar. Dah, Allah sebut dalam Quran surah Asy-Syura. Tak silap saya ayat 27. Allah sebut, لَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Allah kata, manusia ni kalau aku bagi dia lebih sikit kekayaan, aku bagi dia lebih daripada yang patut dia dapat, la baro fil ar, dia confirm melampau di muka bumi. Tunggu ha, tunggu. Ibu-ibu yang ada di belakang, suami bagi 200 sebulan, makna tak tu cukup dah buat kita. Kalau ibu-ibu kata, abang ni patut bagi 1000 sebulan kat saya, kalau dia bagi 1000, ibu pun melampau. Ayah-ayah yang ada di sini, gaji 3,000 sebulan, Tuhan dah tetap tu kira patut padan dah dengan kita. Kalau kita dapat lebih daripada tu, kita akan nampak. Tunggu. Dapat dia, nampak. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita bilang bukti berapa banyak dah. Wa fi anfusikum afala tafakkarun. Bukti tu ada pada diri sendiri. Bersipu tak mau fikir. Ayah-ayah yang mana sebelum dapat duit, minta maaf, kita bagi contoh simpel. Sebelum dapat pampasan, berapa banyak idea bayi dari susun. Aku kalau dapat duit ni, nombor satu nak bayar zakat, oh, clear. Nombor dua, nak makan, nak mana susah, aku kena bagi sama sikit, clear. Ni aku nak bagi kamar tafih ni, lepas tu hak lebih tu nak simpan tabung haji. Bunyi semua, clear. Masa tak dapat. Tengok-tengok Allah uji dia dengan kekayaan. Bagi dapat, maaf seketul. 300,000 pampasan, maaf dapat. Tak dia buat ada apa dia susun. Tanda tu lama lah dia ada lagi tau. Tak buat. Kalau buat Ustaz, kita kecilkan amam dia. Tak dulu bajet nak bagi kat anak menakan seorang 1,000, lah kali pergi seorang 500 dia dah pun. Kurang. Hari tu duk cadang nak bagi nak buat umrah satu keluarga. Cek-cek dia pun tak payah pergi kot. Nanti-nanti lah. Dia buat ada apa dia rancang. Dah. Dia akan jadi melampau. Sebab tu Allah Subhanahu Taala sebut siap-siap pada kita. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Allah kata, tapi manusia ni aku bagi pada dia tu patut padan dengan takdir dia. Patut padan dengan kedudukan dia. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Allah kata, aku maha mengetahui, aku maha melihat hamba aku, aku tahu hamba aku macam mana. Sebab tu dia bagikan kita bentuk badan. Lepas tu kita minta, kalau boleh sekali lagi ayat-ayat berapa sekalian, sebelum Allah uji kita dengan kekayaan yang melampau, lah perlu cepat buat ibadah. Kaya tak apa yang tak apa yang Allah bagi kita kaya sikit. Kalau cerita ni tak tahu, tapi ramai ada orang pertikai lah, ramai pertikai cerita Al-Qamah. Kita maaf, Sa'labah. Walaupun kisah ni ada yang mempertikaikan, ada yang kata Sa'labah ni zaman Nabi ada seorang. Ada pandangan kita jumpa yang mengatakan Sa'labah ni ada dua. Ada Sa'labah yang gugur dalam Perang Badar, ada seorang Sa'labah lagi yang isu zakat. Tak apalah, kita ambil dia lah, tak isu kisahnya sudah. Wallahu'alam kedudukannya macam mana, tapi kisah tu kita ambil pengajaran. Seorang sahabat yang jumpa Rasulullah doa nak pergi kaya. Nabi kata tak payah lah.
Tak payah lah. Kalau kaya kenapa? Mari 3-4 kali minta, akhirnya bagi dia doa juga supaya dia kaya. Dulu semayang berjemaah kira belakang Rasulullah, walaupun lepas semayang terus cungkit balik. Dia orang cakap tak lah. Habis semayang terus cungkit balik. Orang banyak balik ke rumah, londeh baju, bagi bini semayang lah. Allah susah sangat. Baju selat kan? Minta kepada Rasulullah nak bagi kaya, Nabi kata tak payah. Tak payah. Banyak kali Nabi kata tak payah. Lain kali dia nak juga, bagilah doa. Doa-doa, kaya. Bila kaya, mula hilang banyak-banyak orang.